Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Umum AP2LI, Mr. Andrew Susanto, sekaligus penyerahan sertifikat AP2LI kepada Norland Indonesia. Give a round of applause for Mr. Andrew Susanto. Dan sebagai tambahan informasi untuk Bapak Ibu, bahwa PT Norland Global Indonesia telah memiliki surat izin usaha perdagangan penjualan langsung, sehingga perusahaan ini legal beroperasi sebagai perusahaan penjualan langsung di Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga menginformasikan bahwa PT Norland sudah resmi menjadi anggota dari asosiasi AP2LI. Dari Hotel Orchard Jakarta, Norland Indonesia mempersembahkan Grand Launching Norland Indonesia 2019 A Journey to New World. Hadirin sekalian, marilah kita sambut para leader kita. Ladies and gentlemen, please give us a big welcome, a big applause for our all of the leader to bring us success in the future. This is Gold Member Indonesia. Dan selanjutnya adalah Silver Medal Indonesia. Yang pertama, Insinyur Haji Harun Basnapa. Ibu Chow Lili, Pak Tumir Arwan Jasin, dan Dr. Dedi Proadi Suntanto. Dan Silver Diamond Indonesia, inilah kita berikan tepuk tangan yang meriah, Dr. Jabar Ibrahim. Business Development Director Norland Family Harmony Union, Mr. Deden Hasanuddin. Education Director Norland Family Harmony Union, Mr. Dai Haikal Muhammad. Marketing Director Norland Family Harmony Union, Mrs. Melani Tanumiharja. From Bangladesh, ladies and gentlemen, please give big applause from GM Bangladesh, Norland Family Harmony Union, Mrs. Ellen Ho.
Leader Northland Family Harmony Union, Mr. Hu Yong Tai. CEO Global Operation Northland Family Harmony Union, ladies and gentlemen, the one and only, this is Mr. Nicholas. GM Northland Indonesia, Mr. Gavin Kim. Vice CEO Northland International, Mr. Huang. And finally, this is the CEO Northland International. Please big welcome for Mr. Johnny Chen. Hadirin sekalian, inilah pembawa acara kita hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Jalas Viva dan Denny Hardadi. Indonesia 2019, a journey to the new world. Wow. Kasih tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan meriah Bapak Ibu semua. Pak ya. Dani, ya. Northland Indonesia punya yel-yel. Baik, kita punya yel-yel untuk semangat ya. Supaya badannya sehat, nanti materi pun kita dapat. Betul. Kita coba lagi yang sebelah kanan, semangat kita. Kalau Pak Dani bilang apa? Northland Indonesia. Jawabannya cayo, adalah cayo, 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 cayo. Baik, cayo, kita uji langsung yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Sebelum sebelah tengah dan kiri. Untuk sebelah kanan, Northland Indonesia. Yang tengah, Northland Indonesia. Yang sebelah kiri, Northland Indonesia.
untuk semuanya. Norland Indonesia. Indonesia. Jayo, 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 jayo. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya semangat banget loh semangat. Siang hari ini. Yeah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kita sudah latihan dari semalam loh untuk ini. Baik. Udah gak sabar lagi untuk membuka Norland Indonesia pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya dapat menikmati acara sampai nanti akhir nanti ya. Baik. Tetap semangat terus, jangan ngantuk, jangan lemes. Karena kita punya banyak seruan pada hari ini. Baik Pak Dani, kita langsung saja. Ladies and gentlemen, I'm sure you really want to know about the journey of Norland Indonesia, kan? And why we must join with Norland Indonesia. And so ladies and gentlemen, this is a video history of Norland Indonesia. Selamat menyaksikan. Condense the memories of the years, bearing the national dream. From the burgeoning dream of a detox product to the era of human life economy, Norland presents the epic masterpiece of Chinese wisdom to the world. From the single industry to the unlimited link of the everything internet, to the creation of the super industry chain super platform, Norland takes advantage of the trend. With science and technology innovation as the engine, industry linkage as the core, leading the industry change, building a healthy and a beautiful industry new ecology, showing the world Chinese legend. Every step, subversion, and transcendence has amazing potential, creating endless changes and leading endless innovation. Oke, diberikan tepuk tangan. Oh, beri tepuk tangan meriah. Norland wow. Luar biasa sekali ya. 10 tahun. 10 tahun, sekarang 11 tahun berjalan. Sekarang 11 tahun 11 berjalan. 11 tahun berjalan ya. Norland. Wow. Bergerak di industri kesehatan. Industri kesehatan. Wow, luar biasa sekali. 10 tahun Norland telah berjalan untuk mendukung kesehatan para warga-warga di dunia. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tepuk Norland. Tepuk tangan untuk Norland sekali lagi. Terima kasih. Dan kali ini Norland berada di Indonesia tentunya, luar biasa. Suatu hal yang sangat luar biasa jika Norland berada di sini, mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia juga dapat merasakan kelebihan-kelebihan dan dampak yang baik sekali dari produk-produk Norland ya. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama. Kita akan memanggil bersama-sama Mr. Gavin Kim selaku GM Norland Indonesia to deliver his welcoming speech. Untuk itu diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Gavin Kim. Kami persilakan. Norland Indonesia. Jayo, jayo, jayo. Norland Indonesia. Jayo, jayo, jayo. Good afternoon, everybody. Selamat siang semuanya. Yeah. First of all, thank you for the attendance of the chairman AP2LI, Mr. Angela Susanna. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua Umum AP2LI, Pak Andrew Susanto. Director Selling Consultant Mr. Widadu. Dan penjualan langsung konsultan dari penjualan langsung Pak Widarto Wirawan. Yeah.
And thank you to CEO Noland Global International, Mr. Jenny Chen. Terima kasih kepada CEO Global International, Bapak Mr. Johnny Chen. And Mr. Wen Huang. Dan juga Mr. Wen Huang. And the CEO of the Family Harmony Unit, Mr. Nicholas. Dan CEO Global Operation Family Harmony Union, Mr. Nicholas. And all of the friends and all of the distributor coming today. Dan terima kasih kepada semua teman dan semua distributor yang hadir pada hari ini. Welcome for the all of you. Selamat datang untuk kita semua. We're glad today all of us can share together and the grand launching event. Bahagia sekali hari ini kita semua bisa berkumpul di acara grand launching. We just the entering the journey to the new world gate. Tadi kita ada melewati gerbang journey to the new world. Through the gate, grand gate, we are like one family. Jadi melewati satu gerbang ini kita semua adalah seperti satu keluarga. And we have the one goal working together to developing the new land in Indonesia. Karena kita sama-sama mempunyai satu tujuan yaitu mengembangkan Norland di Indonesia. Journey to the new world, that is the wide road. Journey to the new world, perjalanan ke dunia yang baru, yaitu sebuah jalan yang lebar. The road to be success. Jalan menuju kesuksesan. The road to be happiness. Jalan menuju kesehatan. The road to be prosperity. Dan juga adalah jalan menuju kemakmuran. Today, there is the car reward. Jadi hari ini Norland akan mengembangkan sayapnya di Indonesia. Motorcycle reward. Hari ini juga kita akan membagikan reward yaitu mobil, television and many another award. Reward motor dan juga televisi dan banyak lainnya. Norland office will always support all of you to get more benefit and wealth. Dan tentunya kantor cabang Norland juga akan tetap memberikan kita lebih banyak keuntungan dan lebih banyaknya lagi yang bisa kita dapatkan. There is the contribution. Apabila kita memberikan kontribusi, there is the award. Maka akan ada hasil yang kita dapatkan. I believe the Norland will become the large in Indonesia. Saya percaya Norland akan menjadi besar di Indonesia. Let's journey to the Norland new world. Mari kita journey to the new world, perjalanan ke dunia yang baru. Thank you. Terima kasih semuanya. Give a round of applause one more time for Mr. Gavin Kim. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Beri tepuk tangan meriah. Yeah. Thank you so much, Mr. Gavin. You may go back to your seat now. Itu dia. Welcoming speech yang sangat membara-membara banget. Amazing pokoknya. Berapi-api, bikin semuanya semangat ya. Penuh dengan optimis. Penuh dengan optimisme. Pasti Norland akan membesar di Indonesia. Betul sekali, luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pasti ingin tahu kan siapakah tokoh di balik kesuksesan Norland di Indonesia. Ladies and gentlemen, you must be really want to know who's the person behind the success Norland in Indonesia. For that, untuk itu, kita saksikan bersama-sama penayangan video profile berikut ini. Mr. Nicholas telah berpengalaman dan dipercaya selama lebih dari 15 tahun di industri network marketing sebagai top management.
puncak karir menjadi CEO Global Operation Norland Family Harmony Union. Dalam waktu yang sangat singkat, di Norland bersama tim bisa membangun jaringan yang solid di lebih dari 28 kota besar di Indonesia. Dan hingga ke mancanegara, Bangladesh, Malaysia, Timor Leste, Vietnam. Singkat bisa membantu mendapatkan perizinan legal di Indonesia, seperti BPOM dan CUPL. Building the solid education training system with the APP to helping the member can enjoy the maximum benefit of their healthy and wealthy. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Nicholas. Mr. Nicholas, beri sambutan meriah Bapak Ibu. Global Operation Orlando Family Harmony Union. Give a round of applause, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Nicholas. Wow, very excited today. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Umum AP2LI, Mr. Andrew Susanto, sekaligus penyerahan sertifikat AP2LI kepada Norland Indonesia. Give a round of applause for Mr. Andrew Susanto. Diberikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Andrew Susanto. Kepada yang terhormat, Mr. Chen, Mr. Huang, CEO dan Vice CEO Norland International. Kepada yang terhormat, Mr. Nicholas, CEO Global, Norland Global. Kemudian yang terhormat, Mr. Gavin, GM PT Norland Global Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Widarto, konsultan dari Norland Global Indonesia. Dan yang saya banggakan para leader Norland dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, di sore hari yang luar biasa ini, kami dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia mengucapkan selamat dan sukses untuk Norland Global Indonesia yang telah secara resmi mulai hari ini memulai operasinya di negara kita tercinta Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Norland Indonesia. Sebuah kehormatan juga buat Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Norland Global Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Kami yakinkan Mr. Chen, Mr. Nicholas, ya, Mr. Gavin bahwa investasi Anda di Indonesia tidak akan sia-sia. Ya. Hari ini aja Bapak-bapak bisa melihat luar biasa para leader Norland yang hadir di ruangan ini. Ini membuktikan bahwa Norland memiliki masa depan yang cerah di Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, kami mengucapkan selamat. Dan sebagai tambahan informasi untuk Bapak Ibu, bahwa PT Norland Global Indonesia telah memiliki surat izin usaha perdagangan penjualan langsung. Sehingga perusahaan ini legal beroperasi sebagai perusahaan penjualan langsung di Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga menginformasikan bahwa PT Norland sudah resmi menjadi anggota dari asosiasi AP2LI. Nah, perkembangan bisnis penjualan langsung di Indonesia tentunya dari tahun ke tahun sangat menggembirakan. Ya, kami berharap industri ini juga akan semakin maju, berkembang, dan besar ke depannya, sehingga menjadi salah satu industri yang dapat dibanggakan oleh
kita semua. Juga menjadi industri yang berkontribusi positif dan luar biasa terhadap perekonomian nasional Indonesia. Hal ini tentunya hanya bisa dicapai dari kerjasama yang baik di antara perusahaan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai mitra usaha. Kami percaya, kami dari asosiasi percaya bahwa dengan itikad yang baik, ya, semua buah-buah yang sudah ditanam tentunya akan menghasilkan hasil yang luar biasa nanti ke depannya. Saya rasa itu saja sambutan saya pada sore hari ini. Pada kesempatan yang baik ini juga kami akan memberikan sertifikat keanggotaan AP2LI kepada manajemen PT Norland Global Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bapak Andrew boleh tetap di tempat. Boleh. And we would like to invite Mr. Gavin Kim to the stage to receive the certificate from AP2LI. Bapak Ibu, ini dia penyerahan sertifikat AP2LI kepada Norland Indonesia. Boleh diberikan tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Norland Indonesia telah resmi hadir di Indonesia. Betul sekali. Ya. Masih kita saksikan bersama-sama ya. Sudah tidak ada lagi kekhawatiran ya. Oh, sudah sangat legal di Indonesia. Baik, untuk Pak Andrew ini ada sedikit karangan bunga. Karangan Pak bunga. Andrew. Pak Andrew diharap terima untuk buket bunganya. Ini adalah sebagai apresiasi dari kami untuk Pak Andrew. Boleh diberikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya. Ibu Lili adalah merupakan salah dulu ya. Satu ya. Tahan sukses story-nya beliau sangat luar biasa. Ini harus sharing Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Wah, hari ini hari bersejarah untuk Norland ya. Selamat datang dari Beijing, Bangladesh, Indonesia. Norland Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Norland Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Norland Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Luar biasa ya. Saya kenal Norland ini, perkenalkan nama saya Lili, saya dari Jakarta. Karena pertama kali saya bergabung di Norland ini bulan Januari. Ketika itu diajak ke Beijing ya. Terus saya merasakan produk Norland ini sangat luar biasa. Kesehatan yang saya rasakan membuat saya ingin berbagi. Saya ingin seluruh orang Indonesia harus di detox. Wah, luar biasa ya. Berapa penduduk orang Indonesia, kita ambil 1% aja yang detox. Jadi, selain dapat sehat, ternyata sistem dari Norland Indonesia luar biasa. Selama ini saya baru ketemu sistem yang sangat-sangat mudah untuk mendapatkan mengisi kantong kita lah ya, pokoknya bonusnya luar biasa. Uangnya jadi banyak ya. Selain dapat sehat, kita juga dapat keuangan kesejahteraan, iya, kesejahteraan untuk keluarga kita. Juga. Oke. Bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin yang hadir di sini harus bergabung dengan Norland dan yes. Ini adalah kendaraan yang tercepat untuk berhasil ya, untuk sukses. Sampai ketemu di Norland. Wow, beri tepuk tangan yang luar biasa. Thank you so much, Ibu Lili. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pesan saking beliau, semangatnya ya, dia. Pesan beliau, leader Lili itu, selain gabung Norland, badan kita sehat, terus materi kita dapatkan. Badan sehat, kantong tebal. Kantong jadi itu kuat. Itu dia, baiklah. Ya, karena dua alasan tadi, kenapa sel bisa rusak, kenapa sel bisa gagal, satu timbunan toksin dan kedua kekurangan nutrisi. Untuk masalah timbunan toksin, perusahaan kami punya solusinya. Ya, Norland punya solusinya, yaitu adalah detox kuantum. Ini adalah detox terbaik di dunia dengan menggunakan teknologi kuantum. Tepuk tangan dong.
Ya. Produk detox ini hanya satu-satunya karena produk yang kami miliki itu paten dan hanya Anda bisa dapatkan di perusahaan Norland. Dan yang luar biasanya lagi, produk ini itu sudah mendapatkan sertifikat free of sales untuk global dari FDA dan kemudian sudah mendapatkan sertifikasi halal internasional dan banyak sekali sertifikat dan pengakuan-pengakuan yang sangat luar biasa dari berbagai surat kabar, media, mainstream. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk detox. Apa yang membuat hebat produk ini? Produk ini bisa menghilangkan toksin dalam tubuh Anda sampai dengan level sel. Sampai dengan level sel, jadi sangat kecil. Kenapa kok bisa, Pak? Karena produk kami menggunakan teknologi kuantum. Teknologi kuantum ini bisa melepaskan toksin dari setiap sel di tubuh Anda dengan empat cara, empat tahapan. Yang pertama, produk kami melucuti, membersihkan kotoran-kotoran, toksin-toksin yang melekat di dinding sel. Anda bisa lihat videonya. Itu tahap pertama, kotoran yang melekat di dinding sel itu dikikis, dilucuti, dikeluarkan. Kemudian tahap yang kedua, setelah kotoran yang di luar itu hilang, produk kami membuka ion channel. Kita tahu sel itu kayak unit terkecil, itu pasti butuh makanan, betul? Butuh nutrisi untuk membuat sel tetap hidup. Berarti dia, sel, itu punya mulut. Kalau kita bayangkan punya mulut. Ya. Nah, produk kami itu membuka ion channel sel-sel yang ada dalam tubuh Anda. Supaya apa? Supaya tubuh Anda yang tadinya penuh toksin, Anda bayangkan seperti halnya mulut Anda ditutup. Kira-kira Anda bisa makan? Tidak ya? Kalau mulut kita ditutup, kita tidak bisa makan. Nah, produk kami itu melepaskan kotoran-kotoran yang di sel. Membuka ion channel. Membuka jendela sel. Sehingga bisa sel Anda makan lagi. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, zat inti dari produk detox kami setelah ion channelnya membuka, setelah mulut selnya terbuka, itu akan masuk ke dalam sel. Setelah pintunya terbuka, zat inti kami akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan menggetarkan dengan teknologi kuantumnya itu dari dalam sel. Tepuk tangan dong ya. Dari dalam sel. Sehingga toksin-toksin yang sudah terlanjur ada di dalam sel, karena digetarkan dengan teknologi kuantum tadi, itu bisa terlucuti sehingga keluar, terlepas dari sel. Itu tahap ketiga. Tahap yang keempat produk kami bekerja, karena produk kami sudah masuk ke dalam setiap sel di dalam tubuh Anda, dengan teknologi kuantumnya, produk kami akan terus bekerja di dalam tubuh Anda, mendetoks semua racun dalam tubuh Anda selama 120 hari ke depan. Tepuk tangan dong ya. Jadi Anda detox hari ini tidak hanya menghilangkan racunnya hari ini saja. Ya, Anda bisa menghilangkan, mendetox racun dalam tubuh Anda hingga 120 hari ke depan. Nah, ini yang luar biasa yang membuat unik dari produk ini. Nah, tentunya Anda-Anda yang belum mencoba detox dari produk kami, saya sarankan Anda pastikan mencoba produk kami dan merasakan langsung detoxnya hanya singkat 16 jam. Anda bisa langsung lihat hasilnya semua toksin yang keluar dari tubuh Anda seketika. Selanjutnya, okay. Mari kita simak bersama-sama informasi yang sangat penting mengenai bisnis ini. For that, I would like to invite Mr. Johnny Chen as the CEO Norland International to deliver his speech and business promotion. Give a round of applause for Mr. Johnny Chen. Kami persilakan. Okay, all right. Okay, let's share. Okay, dear Mr. Andrew Susanto. Kepada Bapak Andrew Susanto. So dear VIP guys sitting in the front. Dan juga para tamu undangan kita yang duduk di depan sini. So dear Norlanders from Bangladesh, from Malaysia, from all over Indonesia. You're welcome. Selamat datang semuanya kepada tamu Bangladesh dan tamu dari luar. Selamat datang. So first of all, I would like to appreciate the management and also the leaders
who made this program successful and possible. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan juga support system yang telah menyelenggarakan acara grand launching kali ini. So, I think through your hard work in the last few weeks, even you know few months, we have started the preparation and I can see today you know we have made it. Melewati hasil jerih payah dalam menyukseskan acara ini dan juga dalam waktu yang tidak yang juga singkat dalam beberapa bulan akhirnya kita bisa melihat hasilnya hari ini. Okay, so you know actually this is my second time come to Indonesia. Okay, jadi ini adalah kali kedua Mr. Chen datang ke Indonesia. I realize that we have a lot of things in common between China and Indonesia. Jadi Mr. Chen merasa ada kesamaan antara China dan juga Indonesia. First of all, let's say we are all developing countries. Jadi yang pertama adalah kita sama-sama adalah negara berkembang. Secondly, we are all highly populated. Yang kedua adalah sama-sama kita mempunyai populasi yang besar. Especially, you know, like Jakarta, same like Beijing. Jadi seperti Norland di Jakarta ini. And what is more, I think we have the same problem. We all have the smoke. Dan juga ada satu hal lagi kesamaan yaitu sama-sama mempunyai polusi. And yesterday, when the aircraft was about to land, I was looking, you know, down through the window. Jadi pada saat Mr. Chen di pesawat, pada saat mau landing, beliau melihat keluar jendela dan yang dilihat semuanya adalah asap. So I was trying to see, you know, how the city looks like. Jadi bisa sama-sama kita bayangkan. But what happened is that I could not see anything. Dan yang pada saat dilihat keluar jendela semuanya tidak ada yang bisa dilihat, jadi kabut semuanya. You know, I'm from South Africa. South Africa. Okay, kalau di Afrika Selatan. You know, the air there is clean, the water there is clean, but when I got to, you know, when before I got landed, I just realized, wow, you know, it's like I'm at home. Kalau di South Africa pada saat di sana airnya bersih, udaranya bersih, tapi pada saat sudah landing di sana melihat semuanya adalah sama seperti di rumah. Because this smoke can only happen in Beijing. Karena untuk populasi untuk polusi seperti ini sepertinya ada di Beijing yang lebih besar. So it makes me feel at home. Jadi dia Mr. Chen datang ke Indonesia merasa sama seperti balik ke Beijing. Okay, so you know, actually, Norland, you know, is a company from China, as we all know. We see so many Chinese here. It's a company started from 2008. Jadi seperti yang kita ketahui, perusahaan Norland ini adalah berasal dari China. So we started with a product which is called Detox Pro Pack. Jadi kita mulai dengan produk pertama kita yaitu produk Detox. This Detox Pro Pack is a solution for the pollution we are facing. Jadi produk detox ini sangat cocok untuk masalah polusi yang kita hadapi saat ini. So like in China, we also have the problem of air pollution, water pollution, you know, from the food, we also have a lot of pollutions. Jadi sama seperti yang terjadi di China, juga ada polusi air, polusi udara, maupun polusi terhadap makanan. So from the air, from the water, from the food, you know, there's a lot of toxic deposits keep on accumulating in our body. Dan polusi-polusi ini yang akan masuk dan menyerap ke dalam badan kita. So that is why, you know, in 2008, we introduced a product which is called Detox Pro Pack to solve this problem. Oleh karena itu, di tahun 2008 terciptalah satu produk yaitu Uching Detox untuk membuat solusi untuk polusi ini. As you can see from the video earlier on, through the quantum technology, you know, our Detox Pro Pack can clean the toxic deposit from the whole system. Jadi seperti yang tadi kita lihat di video, bahwa dengan teknologi kuantum, maka racun-racun yang ada di dalam sel itu dengan teknologi kuantum, semua itu bisa dipecahkan. Langsung saja Pak Jabar, Dr. Jabar, the stage is yours. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, nama saya Jabar Ibrahim, saya seorang dokter dan saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 6 bulan yang lalu. Dan hari ini
Saya berterima kasih banyak yang sangat beruntung. Kenapa? Karena saya dibantu oleh support system, yaitu Family Harmony Union yang dipimpin oleh Mr. Nicholas. Tepuk tangan buat beliau. Dan kemudian dengan manajemennya ada direktur marketing yaitu Ibu Melani. Selamat, terima kasih banyak Bu Melani membantu saya. Kemudian ada Pak Haikal dan tim, Pak Deden, ya, Pak Hendro, kemudian Pak Tajib, semua membantu saya. Jadi adanya support system Family Harmony. Baik. Ya, hari ini dihitung Pak, berapa? Hari ini berapa semuanya? Iya. 185 paket. 185 paket. Boleh diberikan tepuk tangan. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan. Wow, luar biasa sekali. Baik, ya. Dokter Jabar, kita foto dulu bersama-sama. Kita foto kamera. Bersama. Ini lelang hari ini, ya. Ya. Foto bersama, okay. Semua salam senyum, ya. Salam perdamaian dunia Norland. Iya. Iya. Foto lagi Pak Jabar. Kasih ya. Boleh diangkat tangannya ke atas. Norland Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Norland Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Norland Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa. Ya, Dokter Jabar, Anda masih harus berada di atas panggung bersama kami. Kami harap Bapak Dokter Jabar masih di atas panggung. Betul. Karena sesaat lagi kita akan melakukan grand launching nih, Dokter Jabar ya. Yes, thank you. Stay here dulu ya, Pak Dokter. Dulu, Pak Dokter Jabar. Pak Dokter. Pak Dokter di sini. Stay di sini. Bapak mau ke mana sih? Momen spesial. Mentang-mentang udah laku spesial, semua ya. Langsung mau pergi ya, Pak Dokter ya. Semua alright. Fokus ke depan. Ini ada detik-detik momen spesial hari ini. This is our main event. Spektakuler. Now it's time for the grand launching Norland Indonesia. For that, we would like to invite Mr. Chen to the stage, Mr. Huang, Mr. Gavin, Mr. Nicholas, Mrs. Ellen, Mrs. Jo Lily to join on the stage with his big daughter Jobar Ibrahim. And together, we'll push the hand sign on the LED screen. Okay? Okay. Semua member ladies and gentlemen, display. Please. Yes. Face the LED pegang screen. Display. Semua fokus. Yang mau pasang video silakan. Ada hand sign. Momen-momen detik spesial. Right. Acara detik-detik spektakuler spesial Norland hari ini. Bapak Ibu sekalian. Silakan saat lagi kita saksikan bersama-sama the grand launching Norland Indonesia. On the count of three. Three. Two. One! Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yes! Dengan demikian, diresmikan Norland Indonesia. Congratulations! Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Resmi sudah, Grand Launching Indonesia 2019, spektakuler, fantastis Norland. Bangladesh, ayo Bangladesh foto. Yo. Take a picture together first, take a picture together. Ayo teman-teman semua, foto, Bangladesh. Silakan session foto bersama. Iya. Session foto bersama. Ayo, Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, karena habis ini kita akan mengundi door prize. Saatnya Bapak Ibu ambil keputusan, bergabung di Norland Indonesia. Foto, semua. Pak Harun. Ya Pak Doni. Ayo Pak Iqbal. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Session foto bersama ini untuk kehidupan lebih sehat bersama Norland Indonesia.
Beri tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Norland Grand Launching 2019 Indonesia. Congratulations for Norland Indonesia. Ya, masih kita saksikan bersama-sama kemeriahan launching Norland Indonesia. Luar biasa ya. Luar biasa sekali hari ini. Akhirnya officially Norland ada di Indonesia. Sudah resmi Norland hadir di Indonesia. Yes. Dengan berbagai penghargaan dari dunia. Once again, hari ini resmi meluncur launching di Indonesia. Congratulations to Norland Indonesia. Congratulations. Launching. Sukses. Hadirin sekalian, demikian acara Grand Launching Norland Indonesia 2019, A Journey to the New World. Selamat kepada pencapaian seluruh member. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan selama acara. Terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah hadir. Thank you so much everyone for coming. See you in the next event. Sampai jumpa di puncak kesuksesan bersama Norland. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Jayo, jayo, jayo.